Aksi pencabulan gadis di bawah umur kembali terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini menimpa gadis yang masih berusia 16 tahun, AS yang masih duduk di bangku kelas 3 SMU, warga Kecamatan Medan, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Sedangkan pelaku berinisial FFA, yang merupakan kekasih ibu kandung korban. Pelaku mengimingi korban dengan uang dan handphone. Ayah korban yang mengetahui anak kandungnya dicabuli langsung melapor ke Satreskrim Polrestabes Medan. Polisi menyita dua handphone sebagai barang bukti. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sinarko di hadapan wartawan menjelaskan, kasus pencabulan ini bisa terungkap setelah ayah korban berinisial MZ melaporkan kasusnya ke Kapolres Medan. Pelaku diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Pelaku dengan modus memberikan uang dan handphone kepada korban, sementara Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menjelaskan, pelaku harus bertanggung jawab atas kasus pencabulan anak di bawah umur. Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi Polrestabes Medan dalam mengungkap kasus pencabulan anak di bawah umur. Kemudian yang kedua, terkait bahwa itu dilakukan di depan adik-adiknya, itu dalam fakta hasil pemeriksaan atau penyidikan tidak bisa kita buktikan. Karena untuk perbuatan yang pertama, penyidik bisa membuktikan bahwa kita punya bukti check-in hotel pada saat mereka melakukan sekitar bulan Juli. Kemudian yang kedua, pengakuan daripada anak korban dan pengakuan dari tersangka. Yang kedua ini kondisi rumah kosong, mereka hanya berdua. Beberapa kali memberikan uang jajan mulai dari 20.000 sampai 1 juta. Beberapa kali kemudian membelikan handphone seharga kurang lebih 18 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad melaporkan.